Frisian Dutch style clock, ukuran besar, ukuran yang paling besar ya, versi paling tua dengan pemberat 1. Ini ada bapak penemu jam di sini gini ya, apa namanya kasnya dia. Terus ada malaikat, 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 dan malaikat trompet ya, dan ada atlasnya, ornamennya ukuran besar juga. Versi paling tua ini, pemberatnya 1, ada alarm, ini penyangga alarm. Pendulumnya di dalam deh, bisa dibuka casingnya ini, yang ini dan ini. Nah, ini dalamnya seperti ini, versi moonpiece ya, versi yang paling komplit ini, dan ada kalendernya. Ini kalender, loncengnya super besar. Nyaring. Jarumnya super tebal. Muatan Friesland ya, asli dari Belanda. Nah, ini kain aslinya juga, jarang ada yang lengkap seperti ini. Buatan di akhir 1800 ini. Kayu super berat, tingginya sekitar 140 cm ya. Tingginya belum dihitung ornamen malaikatnya. Ini malaikat membawa matahari dan alat musik. Nah, ini kondisi casingnya dibuka, casing depannya, pendulumnya kelihatan, bahkan ada marka servisnya tahun 79, 1 Maret 79 di Belanda ya, karena ini datang dari Belanda, tidak di Indonesia dulunya. Mesinnya besar banget, mesin pilar, dia satu pemberat, tapi di depannya itu penggerak jam, belakangnya penggerak gininya gong. Kemudian rantai kecil di depan ini alarm, untuk menggerakkan alarm. Ini alarmnya ya. Jadi kalau kita aktifin alarm, seperti ini bunyinya. Bunyinya seperti jam waker. Ini alarmnya. Kalau kita gerakkan ini, ini bisa diatur. Kalau untuk alarmnya lumayan keras, harus pelan-pelan, harus sabar. Bunyinya seperti itu dia, seperti jam waker, tapi dipakai palu yang sama. Sampai ini naik. Nah, seperti itu alarmnya. Ini moonpiece-nya ya. Nanti akan bergerak setiap 15 hari. Lukisannya lumayan tua ini. Asli Belanda ini, bukan Indonesia ini. Ini kalendernya.